迄拢拢伫个号做，拢伫安养院遐住，着要死要死种的人有无？迄拢爱。Assalamualaikum semuanya. Kali ini aku seperti biasa, aku masak vegetarian ya. Kalau pagi itu pasti ya ada bubur. Karena jaga lansia, kebanyakan itu pagi dia makan bubur. Jadi kita tumis sayur cuma dua macam. Ini kalau vegetarian kita cuma mempersiapkan jahe aja. Jadi tumisnya pakai jahe teman-teman. Ini ada dua macam sayur, ini yang sudah saya cuci dan rendam. Terong ya teman-teman, nanti kita tumis saja sama jahe, sama ini aja. Kemangi, itu ini kemanginya nanam sendiri ya teman-teman, ada di depan. Yang sudah tahu di vlog saya yang kemarin kan aku nanam-nanam ini, tuh, kemangi. Ada paprika, paprikanya ini sama wortel aja, simple sedikit. Sekalian ada jamur putih. Ini sedikit ya, bumbunya cuma garam aja, kecap atau saus tiram aja gitu. Jadi buburnya cuma ini, dua macam sayur ini kita tumis aja. Kira-kira kurang lebih seperti ini ya. Kalau sarapan pagi vegetarian ya cuma masak dua macam sayur seperti ini, paprika, terong sama kemangi ditumis aja ya. Kita bumbunya cuma itu, saus tiram atau tom kecap, jahe, kemangi, itu aja, simple. Dan ini kakek pasti sarapan bubur. Ini buburnya terserah, kita gonta-ganti. Kadang mas buburnya ada yang pakai labu, terserah lah. Nanti siang kita bisa masak nasi, dan malam kita juga masak nasi, teman-teman. Seperti itu. Simpel dan gampang banget. Ini telurnya cuma satu-satu gitu. Kita kan tiga orang. Aku sih kalau pagi ya mau roti-roti, mau bubur-bubur gitu. Dan ini sore hari ya. Teman-teman, ini sore hari. Kita itu mau ke rumahnya temennya Rahma, si mbahku. Kira-kira jam 3:30 lah ini. Kita jalan ke tempat teman lama ya. Teman lamanya itu bisa potong rambut. Jadi nanti kita bisa potong rambut di sana.现在去打是打莫德纳。哦，现在那个莫德纳。对，德国那个是美国的。美国的。嗯。应该刚好爱排队嘛，时间还没有到。你们是那个嘛，看护嘛，是刚好一些医疗人员呢，现在有在打了。哦。Selesai potong, kita pulang ya teman-teman. Tapi kita muter lewat jembatan, nantinya ini sampai rumahnya kakek yang lama. Nanti aku tunjukin ya teman-teman. Ini daerahnya, yang tempat tinggalnya yang dulu lah.
sebelum aku pindah ke tempat rumah yang baru. Ini dulu ya, ini tempat sembahyangannya ini kan baru. Dulu itu tempatnya di dekat sana, di dekat kebunku yang dulu. Jadi ini baru pindah ke sini kan sekitar 6 bulanan lah. Ini sekolahan untuk olahraga itu ya. Dulu aku di sini waktu di rumah lama. Teman-teman, dan ini ya terminal ya, dulunya ini terminal teman-teman, terminal bus yang nomor 54 itu jurusan Liminglu Fengjia itu 54, tapi sekarang terminalnya ini sudah ditutup teman-teman. Ini mau dibuat pembuatan apa ya sama pemerintah nanti di sana, seberang sana itu sebelumnya rumah tingkat-tingkat itu. Dulu aku tinggal di situ 2 tahun. Oke, aku pergi apa? Dulu I'm walking alone, the streets are empty. Everything I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town.